Cik dah bela dia, dah jaga dengan penuh kasih sayang. Dah besar. Macam ni dia jaga makcik. Malangnya jadi seorang ibu ni makcik. Tak baik puan cakap macam tu puan. Anak-anak pun ada masalah masing-masing. Jadi kita kena faham masalah mereka. Kita tak boleh pentingkan diri kita saja, puan. Makcik, baik sangat makcik ni. Makcik, saya tak tahu apa yang dah terjadi dengan makcik dekat rumah anak makcik tu. Tapi saya yakin ini bukan perkara yang membahagiakan makcik, kan? Mereka pukul makcik ke makcik? Tak apalah, anak makcik tak pernah pukul makcik, tak pernah sentuh. Puan, dalam hidup ni kita ada bahagian masing-masing. Ini mungkin balasan untuk makcik dulu. Sebab makcik tak pernah bagi penuh pelajaran agama pada anak-anak makcik. Pentingkan pelajaran pelajaran dunia saja. Dan sekarang makcik kena terima hakikat ni. Hadap ni semua. Tanggungjawab kita mak bapak bagi anak-anak pelajaran, kan? Puan. Yalah, tapi takkan makcik tak kisah? Takkan makcik tak kisah makcik nak biarkan anak makcik buat makcik macam ni? Ni anak jenis apa makcik? Ni salah ni makcik. Saya... Taksi pun datang. Mak, cepat pergi, nanti lambat kerja puan. Boleh sendiri kat sini ya makcik. Saya pergi dulu makcik.